Oke lur, masih bersama Kang Sultan Mesit dari Pasar Sapi Wakinan Margorejo Pati. Update harga sapi terbaru di tanggal 4 Mei 2019. Ini saya mau review sapi bibitan betina Pak Irsat. Saya anak wis tau mau? Wis tau mau? Burung. Mau. Oke, saya taruh sik. Nah, ini wah, sapi kita betina tapi kok sudah sepi ya sapinya. 155 ya pas. Ini. Sapi bibitan betina. Tenang dong, tenang. 100 kilo lah. Aja mbak, 55 berarti teman. Oh langsung bayar. Iya neng berarti. Terogi bos nyuwun aja. Harganya berapa pak? 55. 5,5 ya. Oh ini. Sapi betina. Usia berapa bulan ini pak? 3 bulan. Bukan ngarang aku warani. Warani pak. Aja, jebon. Perkiraan kurang lebih. Kurang lebih berarti kurang lebih 3 bulan. Oh. Kurang lebih 3 bulan aja, kurang ada lebih. Ada kurangnya sedikit, ada lebihnya sedikit. Ah, betul. Nah, ini kurang lebih 3 bulan, kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Ini sapinya dibanderol dengan harga 5.500. Bawa berapa ekor tadi, Pak, jenengan? 3. 3. Sudah laku berapa, Pak? Satu dari satu. 6. Payu 66. Payu 6.600, Pak ya. Ini. Oh, sudah sepi pak ya? Sudah sepi. Sudah sepi pak. Terus ini berapa pak ya? Ini 6 juta. 6. Nah, kalau ada yang beli 6 juta. 6 juta kalau ada yang beli pak ya? Kalau tawar-menawar 63. Oh, kalau tawar-menawar 6.300. Ya, ya. Oke. Terus yang ini pak? Oh, enggak wae ku, Pak. Enggak tahu. Ya udah. Enggak wae ku, Pak. Iya, iya. Iya, tiga. Sudah laku satu, Pak, ya. Oke, Pak. Oke. Oke, sinilah sapi bibitan betina dari Pasar Sapi Wakinan Margorejo Bali bersama Kang Sultan Mursid. Lagi do lesu. Pembeli-pembeli do sepi. Do sepi. Rada sulit mas, rada sulit uangnya. Sepi, ya nge. Jam 10 lewat terus bar. Sudah selesai. Harga berapa pak ini pak? Harga 6 juta. Harga 6 juta ya. Ini 6 juta, berarti harga 6 juta guys. Terus yang ini pak? 65. 6.500. Ya oke. Bawa berapa ekor bapak tadi? Tadi bawa 14. 14. Tinggal 5. Wih, bawa 14 ekor tinggal 5. Hei, masih laku 9 pak ya tadi. Bapaknya bawa 14 ekor. Alhamdulillah. Iya pak, tinggal 5 ekor, laku 9. Sapi bibitan betina. Update harga sapi terbaru dari Pasar Sapi Wakinan Margorejo Pati bersama Kang Sultan Mursid. Terus yang ini berapa pak? Sama ini 6,5. 6,5 sama ya. Terus yang paling ini?
Tiga ini sama. Tiga sama ya, 6,5 juta ya. 6.500.000 ini tiga. Bose. Yang gede itu berapa? Gede. Ini saya bentar-bentar lagi. Masih di sapi bibitan betina. Ya, update harga sapi terbaru di tanggal 4 Mei 2019 bersama Kang Sultan Moset. Ini ada sapi limusin bibitan betina. Pinter nih ini, Pak. 13.200. Ini 13.200 ini. Usianya berapa bulan ya tadi, Pak? Mohon anu nang kolong sasinan, Mas. Oh, ini sekitar 8 bulanan. Bawa berapa ekor tadi, Pak, Bapak? Betul pinten, Dik, Pak? 5. 5 ya. Sini ku 3 nikale. Dereng pajung sama sekali, Pak. Bareng, Mas. Walah, yo yo. Ini belum selaku, ini bawa 5 bapaknya. Nah. Ini doro apa induk nganu, Pak? Doro, Mas. Doro, ini bawa 3 doro sama bibitan 2. Ada 5. Ini, guys. Belum laku sama sekali yang bapaknya ini. Masih bersama Kang Sultan Musid dari Pasar Sapi Waginan Warkurjo Pati. Ini waktu sudah menunjukkan siang hari. Oke, kita lanjut muter-muter. Halo, bos. Sapi-sapi bibitan betina dari Pasar Sapi Waginan Warkurjo Pati. Oke, teman-teman yang belum subscribe di channel Sultan Mursyid, silakan subscribe di channel Sultan Mursyid ini. Sultan Mursyid berkembang pesat, semakin maju. Halo. Yes, dua kas. Ya. Yang kita roda, ya, oke. Ini guys. Inilah situasi dan kondisi pasar sapi Waginan Warkurjo Pati. Situasi dan kondisi pasar sapi Waginan Warkurjo. 13.5. 13.5. 13.5. 13.5. 13.5. Ini 11.5. 11.5. 11.5. 11.5, Pak. 11.5. 11.5. 11.5. Bawa berapa ekor tadi, Pak?
Bawa berapa ekor Bapak tadi? Tiga ekor. Ya, sudah laku berapa Pak? Ya. Sudah laku berapa? Belum laku. Sama belum sekali Pak. Sama sekali oh, belum laku. Belum laku. Belum laku Pak ya. Nah, ini baru ada. Penganyangan. Baru penganyangan. Ya. Situasi dan kondisi.